tiba-tiba Denpasar panasnya segini. Bahagia. Sebenarnya menurut lo panasnya enak, enak segini ada angin. Enggak menyengat. Rindu. Bisa jelaskan acara. Acara ulang tahun UKM Hindu Universitas Brawijaya. Kenapa bisa memilih Nostra? Soalnya Nostra enggak pernah manggung di Malang katanya. Itu terus kebetulan kita juga dari Bali. Terus banyak juga teman-teman Nostra juga undang. Nah, itu request dari teman-teman. Request dari teman-teman juga, dari orang-orang Malang juga yang non Hindu. Venue-nya seru. Kenapa milih di sini? Dulu sejarahnya bioskop, layar tancapnya itu. Mana? Oh, oh ini yang tembok. Ah. Itu layar tancapnya. Itu layar tancapnya. Jadi bapak-bapak duduk di sini, naik Vespa gitu ya. Vespa. Oh, kok di barat kan naik mobil tuh. Iya, naik Vespa. Ada bioskop dulu. Ceketer. Terus apa namanya? Sekarang kan udah jarang dipakai. Jadi orang-orang tuh sering buat apa namanya? Konser-konsernya mungkin folk-folk gitu, kumpul-kumpul Vespa biasanya. Itu layarnya, itu nama bioskopnya di atas, bioskop Kelut. Mana? Di atas yang tapi layar pudar. Bioskop apa namanya? Bioskop Kelut. Kembali ke channel kita. Di sini ada Putu Chandra selaku manajer. Di sini ada Nyoman Angga. Kita di Malang. Kota Malang. Ngalam. Ngalam ya. Ngalam ya saiki ngalam. Berapa jam perjalanan? 2 jam sih, pas 2 jam. Nyampe Malangnya 1,5 jam. Kemudian dari Malang ke lokasi. Maksudnya dari baru masuk Malang ke lokasi itu setengah jam. Bener gak 2 jam mas yang bilang? Tapi kita di Surabaya dulu, dari Surabaya ke sininya 2 jam. Kita jauh-jauh ke Malang, apa nasi jenggu enggak, Rik? Sama nasi jenggu. Sing inang bo. Sing bo dik. Oh, nih. Waduh, nyanya swir. Swir. Wih, apa kabar? Ih, ada onde-onde. Ngortang rerainan rerainan kali niki harus ngangen bahasa halus. Nggih. Tapi makna Saraswati bagi kalau di tiang dari tadi sebenarnya saya di jalan itu ada berpikir tentang reframing. Reframing. Karena saya sekarang saya kan di apa namanya? Parenting ya, sering belajar parenting karena di parenting itu banyak sekali istilah reframing. Salah satunya contoh ya, contoh reframing itu adalah misalnya saya lagi ajak anak. Kemudian ada orang datang terus pengen salaman sama anak saya, tapi anak saya nggak mau. Nah, si orang ini tiba-tiba datang dan bilang, ih, kok gaya banget sih nggak mau salam. Kemudian, apa tugas saya dalam hal itu? Tugas saya adalah reframing. Reframing itu adalah saya bilang sama anak saya, oh, adik bukan gaya ya. Adik mungkin belum kenal ya sama tantenya ini atau sama omnya ini. Jadi kalau adik sudah kenal, pasti adik mau salaman. Adik bukan gaya. Nah, tentang reframing dalam hal hari raya ini, seperti banyak sekali dari dulu dikasih tahu kita kan bahwa ketika Saraswati nggak boleh baca buku. Kan aneh. Kalau saya sih sedang mereframing diri saya untuk menganggap bahwa ya, kita memperingati Saraswati, Sang Hyang Aji Saraswati, kita memperingati turunnya ilmu pengetahuan, artinya kita bersyukur dengan adanya ilmu pengetahuan ini, kita bisa hidup lebih mudah. Dengan mempelajarinya, kita bisa hidup lebih mudah. Jadi, harusnya kita semakin niat untuk belajar, artinya
memperingati turunnya ilmu pengetahuan adalah kita harus semakin semangat lagi untuk mengamalkan ilmu pengetahuan itu. Artinya kalau ada buku ya harus kita baca. Jadi ilmu pengetahuan itu nggak hanya di sekolah, nggak hanya di perguruan tinggi. Jadi kita bisa belajar semuanya di alam semesta ini, semuanya bisa kita pelajari. Orang dulu tuh banyak sekali belajar sama alam. Setelah jadi banyak belajar dari gerakan daunan, dedaunan, banyak belajar dari suara aliran sungai dan segala macam. Banyak kita dapat ilmu dari alam semesta ini. Iya, bagus. Ada hari untuk bersyukur dengan segala limpah ilmu pengetahuan yang diturunkan ke bumi ini. Bukan cuma buku aja sih, itu dari lingkungan, dari alam kita belajar. Dari sesama manusia. Jadi juga ingatlah menjaga. Kalau seperti di balik konsep Trihitakarana, hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alam, dan hubungan manusia dengan alam. Kalau itu benar-benar terwujud, ini, kok sangat indah, Di. Benar, Di. Kadang-kadang itu hubungan yang ke atas saja, tapi lupa kita bahwa kita harus menjaga hubungan dengan alam, dengan manusia. Itu banyak yang terjadi di mana-mana. Banyak sekali orang yang nggak bisa berinteraksi sama alam semesta karena kayak laut sekarang udah mau diuruk, kayak pohon sudah semua ditebang. Jadi ya sekarang intinya biar untuk dari generasi sekarang harus mulai, untuk mereka harus ikut menjaga alam itu biar nggak makin rusak, dan biar generasi selanjutnya masih bisa belajar sama alam. Kalau yang kita lihat kan sekarang itu pendidikan itu sifatnya betul-betul industri sekali. Jadi dia tujuan akhirnya adalah dunia kerja begitu. Bukan pendidikan sebagai agar manusia lebih menyadari apa yang harus dilakukan sebagai manusia, tapi belajar untuk dapat ijazah kemudian bekerja. Begitu aja terus sampai mati, tapi tidak untuk mengajarkan manusia apa yang harus memang sangat penting di dunia ini. Misalnya selalu berterima kasih atas apa yang memberi kita kehidupan, katanya Pramudya Natatur. Apa yang memberi kita kehidupan ya alam raya semesta ini. Sedangkan kalau di pendidikan sebagai industri itu seperti jauh sekali. Nggak ada makasih, kita harus makasih kepada siapa yang kasih kita duit. Jadi orientasinya uang. Saya pikir sih saya mengidam-idamkan pendidikan yang membebaskan. Pendidikan yang berdasarkan pada kasih sayang. Kadang-kadang itu yang hilang sekarang, seperti lupa ada landasan kasih sayang di sana, ada hubungan seperti bukan pengajar dan yang diajar, tapi seperti manusia yang berbagi. Itu saya rasa yang sering hilang sekarang. Tidak ada rasa belajar bersama, karena banyak sekali hal yang kita tidak tahu, dan kita kalau bisa bikin situasi belajar yang sama-sama belajar berdasarkan kasih sayang. Ada, saya baca bukunya Siddhartha, yang judulnya Siddhartha. Jadi di situ dia mengajarkan bahwa di situ dia pengalaman dia itu dah dia belajar semuanya, dia belajar dari aliran sungai, belajar dari alam. Intinya alam semesta ini udah memberi kita kehidupan, dan kita harus menjaga dia biar kita sama-sama tetap kelangsungan alam tetap terjaga, dan kita tetap bisa hidup seperti gimana selayaknya kita sebagai hidup sebagai manusia. Memang nggak bisa lepas dari alam semesta. Yang ada banyak yang saya baca, salah satu yang tentang pendidikan adalah sekolah yang dibubarkan saja dari cudil. Pendidikan itu zaman sekarang memang betul-betul industri, seperti manusia itu adalah bahan mentah yang dimasukkan ke dalam pabrik, kemudian diolah pabrik. Ketika dia selesai, kemudian ada pembeli yang datang. Pembeli yang datang ini adalah pengusaha. Kemudian dia seperti mensortir ini yang bisa dipakai, ini yang nggak bisa dipakai. Jadi pendidikan seperti itu, manusia itu dilihat sebagai komoditas barang pabrik, hasil pabrik, bukan manusia sebagai manusia yang masing-masing manusia memiliki kelebihannya masing-masing. Ya, itu yang tidak dilihat oleh sekolah.
Kemudian ada lagi yang saya baca, sekolah yang apa, pendidikan yang membebaskan, kalau nggak salah itu. Ya, saya lupa nama bukunya, tapi itu ada di video klip saya, ya kamu itu saya tampilkan buku itu. Terus saya dibeliin sama Made Maut bukunya. Itu juga bagus banget tentang tentang pendidikan. Keren sekali, dan buku itu jarang jarang beredar. Itu agak susah cari. Saya baru baca sekolah biasa saja gitu. Penulisnya di siapa depan Raharjo pokoknya belakangnya. Saya lupa depannya namanya. Tentang tentang sekolah alternatif. Itu tentang sebuah sekolah di Jogja yang dibuat oleh bapak gitu. Ya dia menerapkan itulah salah satu prinsip yang tadi saya bilang. Maksud saya memanusiakan manusia. Coba aja teman-teman baca, semoga membuka cakrawala. Bukan saya menjelek-jelekkan pendidikan, bukan saya menjelek-jelekkan para pelaku pendidikan, tapi kita semua berharap pendidikan ini bisa lebih memanusiakan seluruh manusia, karena alam raya perlu manusia yang bisa berpikir seperti betul-betul manusia, layaknya manusia, bukan robot. Masak bro? Siang langsung kuduk-kuduk aja. Aduh. Gak ada gila. Mencer-ncer nih lah. Mencer-ncer nih. Sudah dong. Sudah pasti. Sudah? Belum. Sudah. Ini, tapi ini hanya meminta kekayaan. Sebagai pemandu stres jauh-jauh dari Bali ke Malang untuk nonton Mas Res kan? Iya. Pastinya. Berapa jam perjalanan, berapa hari perjalanan dari Bali ke Malang? 7 jam aja cukup. Serius? Terima kasih Pak Jan ya. Kenapa jauh-jauh datang ke Malang untuk nonton Mas Res? Kenapa Jan? Apakah yang deket tuh nggak greget? Apa-apa Jan? Yang deket nggak greget. Sama siapa Joni kesini? Sama kekasih. Aji, acikir. Naik motor di sini? Iya. Motor gede apa motor? Motor kecil aja. Ya. Nah, aduh saya. Kamu nangis ya tadi di panggung. Tisu ada soalnya. Sakit perut ya. Bisa aja, Pak. Kembali lagi bersama tim manager kita. Ya. Putu Chandra. Putu Chandra adalah orang yang sangat kalem sekali, tapi dia ya sering ambres. Ambres itu? Ambres itu. Ambres? Apa ambres seru? Dan ini dia, satu lagi. Makhluk langka. Jenglot, ini jenglot. Jenglot. Rakat. Hujan. Apa? Hujan. Hujan? Ya, ya, tadi hujan lebat lumayan, sekarang udah mulai reda. Tapi semoga aja ntar nggak lanjut hujannya lagi. Tapi adem loh hujan loh, di Bali soalnya belum ada hujan, jadi happy lah hujannya. Enak lah tidur satu jam ini. Mata kedua mata kata. Sonjak tadi. Sonjaknya ya, aman. Aman. Masih dekat. Ini bos kita, yang punya Krisna, Ajik Krisna. Aji Krisna. Ini dah yang punya lembut ini. Nomor ini Aji Krisna. Ya, pengusaha ini, usaha hebat, usaha muda dia. Kalau yang pengin nyari dekorasi sampai sound system, tenda, apapun itu tinggal hubungi Purina Surya. Purina Surya.
sok tiga sok lah. Ya. Thank you untuk teman-teman di Malang yang hadiahkan saya topi ini. Oh, ada cang-cang ada topi, lagi-lagi mau topi. Oh. Bang, topi bang. Kita topinya lagi. Udah kasih. Dia menolak soal. Menolak dia. Cocok. Cocok ya? LOVOT 2019. Lovey Storm, no stress. Konservasi dia nanti bangun Bali tolak reklamasi sayang Bali tolak reklamasi bangun Bali tolak dibohongi. Konservasi dia nanti. Mereka naik motor. Naik motor dari Malang, dari Malang ke Kediri naik motor 3 jam. 3 jam. Berapa jam? 3 jam. 3 jam. Basah. Yang penting udah bawa jas hujan? Enggak. Anti jas hujan. Tadi dia gini sekali sama Alam. Ya, yang mulai reklamasi dia tolak. Ah, malam ini sumber ya. Ini pertama kalinya saya nge-stress ke Malang. Ya, jadi sambutannya keren lah teman-teman di Malang. Ada yang dari Blitar juga, ada yang dari Surabaya, terus ada dari Kediri, Banyuwangi juga ada. Jadi pada mumpul semua di sini. Keren lah sambutannya di Malang. Ya, ditunggulah undangan selanjutnya. Yuk, kan si ada di Malang nih, Kota Malang. Kota Malang itu setauku sekitar mungkin 10 tahun lalu kurang lebih. Itu tuh dingin banget. Seperti dulu jam 11 siang aja aku masih pakai jaket di sini karena dingin. Nah, sekarang udah enggak dingin lagi itu karena apa tuh? Cuma pertanyaan ngetes aja, apa Cie memang bodoh? Nah, iya, Pak. Kan gak ditanya, dia kamu udah tau jawabannya harusnya. Iya, masa Cie gak tau jawabannya? Aku takut nih, Pak. Jangan cocok dengan cok, apa pada hari, malah sekarang dan hari ini. Cok, jawab kan, serius aku.